Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kang Ahro di acara IGA Inspirasi bersama Kang Ahro. Kali ini saya ditemani oleh tamu inspirasi saya, seorang kaula muda yang sudah sukses di produk olahan makanan ya. Pasti rekan-rekan dimanapun pasti sudah tahu yang namanya produk Zanana ya. Zanana chip ya. Produknya yaitu orangnya itu seorang Kang Gajan ya. Produknya Kang Gajan dari Zanana chip. Kita akan ngobrol banyak tentang inspirasi bersama Kang Gajan. Kang Gajan, ya, terima kasih ya sudah bisa menyempatkan waktunya untuk Kesabis TV ya. Yang ingin kita share hari ini barangkali bagaimana sih pertumbuhan bisnis Kang Gajan nih ya, yang dalam waktu relatif singkat ini udah sangat booming sekali ya. Saya lihat di mana-mana produknya Zanana chip itu di mana-mana. Boleh cerita? Iya, sebenarnya banyak juga beberapa kawan-kawan saya yang menganggap atau melihat atau apa ya, menyimpulkan bahwa Zanana itu relatif cepat. Iya. Saya instan sekali ya. Saya sih sebenarnya gimana ya? Mudah-mudahan ya doa. Iya. Nah, tapi gini, ini manggil apa nih? Ke pemirsanya, sahabat strategis ya. Nah, sahabat strategis sebenarnya yang saya lakukan itu tidak semuanya instan kan ya. Itu ada beberapa persiapan, prosesnya panjang. Dari mulai ini masih di sebelum Zanana ya, kegagalan-kegagalan yang sebelumnya, terus apalagi suka dukanya dalam bisnis. Terus pada saat saya mulai Zanana itu tidak langsung saya bikin kemasan, tidak langsung saya bikin apa branding. Itu ada persiapan yang kurang lebih berapa ya, kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan. Nah, waktu itu persiapan pertama saya membidik atau saya meriset pasar yang potensial kerja. Karena gini, saya kepengen bikin bisnis yang unik ya, tapi dengan biaya yang minim kan, karena modal juga terbatas ya. Nah, saya lihat untuk membuat bisnis yang booming itu kita perlu masuk ke pasar yang masih ibaratnya masih blue ocean kan, masih biru, belum ada persaingan yang belum ada tentuan apa ya. Nah, pada saat itu saya kenapa bikin krim besar karena saya melihat peluang itu ya. Waktu itu saya ngelihat pada saat saya kepengen memilu makanan khas Lampung krim besar tepat ya, ya. Saya itu mau beli di Batu Kasinya dari sana ya, kok gak ada yang jual di Batu. Nah, terus saya berpikir jangan-jangan yang cari kreativitas coklat khas Lampung itu bukan saya aja. Nah, akhirnya saya bikin survei sederhana. Saya tanya ke teman-teman terdekat, lu udah pernah coba kreativitas coklat khas Lampung belum? Iya. Pernah, Zan? Kamu mau beli lagi di Bandung tapi gak terima ya. Dari survei sederhana itu saya mendapatkan sebuah kesimpulan. Ternyata penggemar kreativitas coklat itu udah banyak banget, udah banyak sekali, tapi masih sebatas khas Lampung ya. Nah, dari situ saya dapat peluang, wah, kalau saya bikin krim bikin coklat khas Lampung yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, itu akan jadi potensi besar ya. Nah, pertama itu kan, saya melihat ada pasar potensial. Nah, yang kedua, setelah saya tahu saya mau jual apa, saya uji coba produknya. Uji coba jadi produknya, riset sederhana gitu ya. Di riset, saya jual ke teman-teman terdekat, dapat feedback kurang manis, saya dapat gula. Dan kemanisan, saya ulangi gula. Dan kok terus saja berproses seperti itu ya. Terus lama berbulan-bulan. Sampai akhirnya 90% orang yang coba Zanana itu beli lagi, beli lagi, beli lagi. Baru saya bikin kemasan. Setelah bikin kemasan, baru saya endorse ke orang toko-toko publik yang cukup terkenal. Bisa berpengaruh juga ya kalau endorse. Nah, setelah itu, apakah langsung booming? Kok enggak? Masih banyak banget pertentangannya, bahkan sampai hari ini pun Zanana masih punya tantangan. Jadi kalau sekarang tantangannya bagaimana caranya Zanana bisa dikenal dan bisa dinikmati ya. Jadi dengan mudah. Dengan mudah. Karena sebenarnya sampai hari ini konsumen masih cukup agak sulit untuk mendapatkan produk lagi. Satu hal nih Kang Gajan, ini saya lihat juga pengaruh ini juga ya, online juga ya, pasar online dan tentunya dengan jaringan Kang Gajan sendiri seperti apa? Pengembangan jaringannya. Nah, betul banget. Nah, pada dasarnya gini, kalau misalnya kita punya suatu bisnis mau dipromosikan, dipromosi kemana? Simpelnya gini, siapa target market utama kita? Kalau itu spesifik ya, misalnya kalau ibu-ibu nih, oh, ibu-ibunya yang kayak gini, ibu-ibu anak satu, mobilnya mobil city car, terus menghasilkan sekian. Nah, kalau kita tahu target market spesifik kita siapa, kita tinggal tanya lagi.
di manakah target-target kita itu kumpul. Nah, kumpulnya ini ya, bisa jadi kumpul secara fisik. Itu pandai-pandainya Kang Gajan memanfaatkan peluang. Betul, ya. Nah, pada saat itu subhanallah. Janana target-targetnya anak muda. Terus saya pikir, anak muda kumpulnya di mana ya? Oh, kumpulnya di sosial media. Itulah yang membuat Janana fokus di sosial media. Promosinya melalui sosmed ya. Setelah sosial media di apa aja tuh, di Facebook, Instagram, Twitter pada saat itu. Keren sekali. Jadi bagaimana Kang Gajan ini memanfaatkan peluang-peluang pemasaran online itu melalui sosmednya itu ya. Oke, keren sekali. Nah, setelah bagaimana sekarang rencana ke depan untuk kan kita harus terus berinovasi ya Kang Gajan ya. Tentunya saya lihat inovasinya keren sekali nih Kang Gajan. Ke depan mau mungkin apa lagi nih seorang Gajan? Oke, siap. Visi kita sebenarnya untuk si Janana ini kan, kita punya visi untuk menjadi aset bangsa dan agama. Dengan mantap. Dengan kita dicintai di Tuhan. Karena saya melihat apa ya, bukan kekhawatiran semacam apa ya, kok ini banyak produk-produk kita punya potensi bagus, tapi dibeli sama asing, dikuasain asing. Jadi jadinya karya anak bangsa yang bukan lagi punya Indonesia. Jadi intinya ingin mengembangkan benar-benar originalnya bangsa Indonesia. Nah, itu visinya kita. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai itu? Kita akan membuat suatu ekosistem ya. Jadi kita dengan bisnis yang tepat gitu ya. Betul. Kita ingin karena ini menjadi sumber keberkahan bagi banyak mungkin pihak. Jadi banyak sekali ya. Kita nggak mengarah ke konkurasi ya. Kita mengarah ke pemberdayaan. Sekali ya, Kang Gajan ini sungguh menginspirasi sekali buat kaula muda, dan tentunya ini semua menjadi inspirasi buat kita sekalian, dan tentunya kita lebih banyak mendapatkan pembelajaran dan inspirasi yang begitu mulia dari calon kami. Terima kasih Kang Gajan sama semuanya hari ini, mudah-mudahan tambah sukses agar kita terus menggunakan produknya Kang Gajan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian sekalian itulah tadi pertemuan saya dengan Gajan, program muda yang menginspirasi kita dengan produknya di Zenana Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.